Aku baru sampai di PJ ni. So hari ni kita ada ride dekat-dekat je lah kat KL. Kat PJ ni nak pergi ada satu event Big Bike Warehouse dekat PJ. So aku tak tahu, Morgan ajak aku untuk pergi event ni. So kita orang sepatutnya jumpa di sini lah. Tapi aku rasa aku yang first sampai ni. Sepatutnya pukul 10, baru 9.20. So aku sampai paling awal lah. So jom lah, aku nak breakfast dulu lah. Aku tak tahulah, aku rasa lagi 2 orang ni sampai kot. Morgan dengan Alan je kot. Aku tak pernah pergi tempat-tempat yang motor ni, event ke apa, tak pernah. Aku dulu banyak pergi event buku je. Bapak aku dulu publisher kan. So banyak join pesta buku je, macam tu je. Pesta motor semua aku tak pernah join. So tengoklah apa ada kat sana. Okay, lapor, makan dulu. Hari sudah sampai. Ha, dua, satu pinggan saja. Ha, kopra. Ha, dua, okey. Ha, tu Brother Alan sudah sampai 9:30. Macam. Hey. Hey. Jauh ah jalan. Makan roti ah. Ya? Makan roti lah. Nanti makan lagi. Morgan, kita dah sampai. Hi guys. Mau makan 2 biji ke dia 3 biji? Ya, yeah, sebab 2 biji telur tak rasa. Dua rasa terlalu mainstream. Ya. Yeah. Ramai juga kedai ni. Right. Kita dah settle breakfast. Cuaca sedap ni, tak terik. Kita nak pergi Big Bike Warehouse. This way, oh, isn't it? So Morgan dia bawa superbiker. Eh, I ikut you je tau, I tak tahu. Dekat je kan? Ni laju nanti, mesti dia hilang punya. Eh, tak baik kau cakap jatuh hari tu, kita pergi kat City Wang ke mana? Jom, jom. Marshall, kita tunggu Marshall, kita laju. Sampai. Tengok ni. Huyo. Legend 150. Banyak motor klasik ni. Ni Triumph baik. Triumph. Tu. Motor Guzzi. Aprilia. Baju dia orang jalan. Okay, so kita orang dah sampai. Kita tengok apa yang ada di Big Bike Warehouse. Royal Enfield. Ni Himalayan.
Royal Enfield bikes and also Harley bikes. So Morgan, we have the Tullo 660 factory for you to test. Oh, you heard my... I'm talking, bro. You should test it for yourself. Test the 660 and also the RS 660 and the Tullo 660. Then you can feel the difference. But you know, when you sit on the bike, you will feel you'll feel the bike that's suitable for you. And our policy is whenever you sit on the bike, you have to book the bike. So aku letak jombek mana? Letak jombek. Jadi aku rasa dalam 51% tak jadi. 51 ah? Kita punya DJ MC hari ni offer kita orang nak cuci motor waterless bike wash. So ni adik ni dua orang tolong basuh motor kita. Thank you banyak-banyak. No problem. Sorry lah motor terlebih kotor hujan. Tak apa. Inilah dia motor-motor yang ada kat sini. Kita tengok apa ada. Kita ada Vespa, Royal Enfield. Klasik habis baik. Macam motor askar baik. For us to prepare the stunt show, level 2 just stunt. But in the meantime, please come and check out our bikes. Klasik habis kalau dia. Wait, Enfield punya slam lah. Yang ini dia dah habis macam ni. Sepuluh lah. Kalau macam ni pula. Lawa hijau ni. Hijau ni lawa. Saja lagi. So, kena bikers. Pemuncung, pemuncung, army right for it. Okay, so diberi peluang untuk test Royal Enfield. So ambil peluang lah, kita test. Jangan teracun sudah. Malas nak tu. Ni Royal Enfield Meteor 350. Kita tu boleh test semua yang ada kat sini. So kita test first yang ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, selesa. Okay, dia tinggi sikit. Kaki aku ngam-ngam rata je. Ngam-ngam dia sentuh, rata. So, kita test. Tapi dia bagi pusing bangunan je. Tengok Fit Royal Enfield je nak. Aku minat juga motor-motor Royal Enfield ni. Yang ni jenis cruiser eh. Kita try. Aku cakap betul ni, semua hidup aku first time aku naik Ali. First time aku naik Ali. Kanan mesti kena exhaust kan? Kena. Ini mesti kena, nampak? Exhaust kat sini je. Bagi ke depan. Ada persembahan, ada persembahan. Lagi dia jalan dulu. Lain rasa baik.
Morgan. Woi, motor ni geram. Morgan, I try. Eh, macet tinggi ya. Macet tinggi ya. Yalah. Ini memang takut. Takut ah. Takut tak berani ah malah. Tak ada lah. Ini kena start dengan kick set. Tak nak. Bahayanya atau berhenti. Kaki tak sampai. Tak kaki dia berat. Tak nak. Aku tak berani. Kena neutral. Biar aku tak berani kan jatuh. Kena gadai rumah tu. Kau kena neutral. Bantu turun yang ni. Kena turun yang ni. Baru stop. Tak nak lah, jatuh kan. Ini lah Kawasaki 250. Kawasaki eh? Haa, ini nak stop lah 250. Aku tak berani bawa ni. Tak berani. Semua makan asap hari ni. Morgan kena jadi volunteer motor lompat. So dia orang kena baring, motor kena lompat. Berapa orang? 20 orang berbaring. Semoga dipermudahkan urusan Morgan. Aku tak boleh, aku cameraman, so aku tak boleh volunteer. Morgan kena.
gila. Moga gila. You're the man. Ngeri. Jantung hilang. Rasa macam reborn. Reborn lah. Aku ada. Ada video? Ada dalam slow motion. Dalam slow motion lah. Memang dalam slow motion. Yang dia orang bawa Army Red Warrior. Tak tahu motor apa. Semua dah Kawasaki ke? Siapa tahu ni motor apa, bagi tahu. Bang, power bang. Padu bang. Padu. Terima kasih. Nanti masuk YouTube boleh bang? Boleh. Baru. Baru. Okay, bang, thank you. Mantap. So, last, Morgan nak try. Dia tengah cari motor touring. Thank you, Alan dengan Morgan. Join. Okay, ni first time aku join event-event motor je ni. Tak pernah aku join pun event motor. So, pengalaman barulah untuk aku. So, next video, kita orang punya ride, ketagih ride ke Temiang. Minggu depan 17 Disember kita orang nak pergi Temiang. Right, tak tahu lagi siapa yang ikut. Motor dah cuci, event dah tengok, join. So kita orang beransur pulang sebelum hujan. Petang ni mesti hujan ni. So kita orang gerak dulu. Dapat test 2-3 motor hari ni. Dapat test Harley. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye, peace.